Empernya diperpanjang lagi nih sampai Imlek. Empernya luar, luar biasa nih. Enak banget. Dagingnya pokoknya pas banget deh, enak banget. Oh ya, anyway video yang sebelumnya pas Sabtu, yang hari Sabtu ya, tanggal 7 Januari. Itu sorry banget, itu benar-benar nggak sengaja, niatnya mau ngetes mic. Ini mic-nya nih, guys. Lagi kupake sih ini mic-nya. Baru beli Tokopedia, aku sambungin ke ini. Kelihatan nggak sih? Aku lagi nyari mic Bluetooth yang pas aku ya ya yang sesuai keinginan aku deh. Intinya video kemarin itu aku nggak sengaja, bukan maksud ngerjain si tukang ojek, tapi ngetes mic doang. Aku nggak sejail itu guys, bukan prankster juga, nggak ada bakat ngeprank orang. Bener kemarin nggak sengaja aja, bukan nggak ada maksud nguji si tukang ojek. Sisi mas. Oh ya guys, ini aku, ini novelnya aku sebetulnya order dari Desember, teman, karena ini pre-order, kayaknya penerbitnya penerbit indie ya. Ini penerbitnya Ponyo tuh. Baru nyampe awal Januari ini aku beli. Kalau yang ini aku order Selasa kemarin, Selasa atau Rabu kemarin. Pengen coba aja, coba-coba baca buku biografi kayak gimana. Ini udah sampai halaman 31. Ini belum aku baca sama sekali. Biografi dari yang udah pernah difilmin. Gak jauh beda sih sama isi filmnya. Ini isi belakang buku, bagian belakang bukunya. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba pas video ada yang batuk, aku juga bingung. Aku salah di mana, dibatukin orang terus. Tiba-tiba baru bikin video, orang batuk-batuk. Ini lagi di Lawson. Ini kayaknya sih bukunya bagus sih. Habibie dan Ainun ditulis Habibie-nya langsung. Mau pengen coba aja baca buku biografi selama ini. Kalau nggak baca komik, baca novel. Belum pernah baca buku biografi. Yang agak beratan dikit. Personal literatur itu kayak model-model bukunya Raditya Dika, apa bisa dibilang biografi atau itu disebut aja mini biografi kan? Raditya Dika kan buku-bukunya kan kebanyakan dari pengalaman pribadi, itu mini biografi atau bisa dibilang biografi atau mini biografi atau kayak Richard Bulengehe, Alit Susanto, itu bisa dikategorikan biografi juga nggak sih? Soalnya kalau yang setebal gini buku biografi baru buku ini doang. Jadi cocok di blog. Ini lagi di Lawson guys. Lagi tadi habis selesai ibadah juga guys. Oh ya, selamat tahun baru. Di aku bersyukur di satu minggu awal. Ya, ada banyak hal terjadi dalam hidup aku. Baru awal pekan di tahun 2023 udah sering beli novel, guys. Sorry ya, guys, kalau ngeliat vlog aku, pengambilan kamera suka gak enak dilihat, gak sedap dipandang. Kadang gini, kadang mundur, kadang kiri kanan, kadang cepat. Pusing ya baca vlog aku ya, itulah tantangan nonton vlog, baca, tantangan nonton vlog aku. Di tayang sebelumnya aku layangi video nastar ya, tuh nastar enak loh, sampai Imlek bisa order ke aku. Seenak minuman ini guys. Nastarnya sama apa? Aku order kopi di Shopee, kayaknya di sana stoknya habis, jadi dibatalin, belum dikirim ke aku.
apa kopi Robusta Kebinsaran ya. Padahal enak banget kopi lari Robusta Kebinsaran. Ya udah sih. Ya pokoknya satu minggu awal di 2003 cukup luar biasa lah. Dan cukup memusingkan kepala agar ada isu-isu gak sedap. Semangat semuanya yang mau Imlek, yang rayain Imlek nanti tanggal 22 ya, Imlek ya, bisa order Imlek yang mereka. Itu guys yang di Instagram aku, Warteg Putra Bahari di Modernland. Ini dulunya boba, jadi Lawson. Gak jauh dari Kota Mandiaran, abis ke kanan itu GKI. Ini ya, namanya juga minggu ya, buat dipakai buat jalan pagi, quality time bareng keluarga. Ini nih videonya aku buat sebelum orderanku di cancel pihak Shopee karena penjualnya belum ngirim-ngirim juga ke aku. Mungkin dari pihak penjualnya yang cancel ya, ke pihak Shopee-nya. Ya mungkin juga mikir positif aja, mungkin aja pihak Shopee apa stok di mereka habis. Pengen coba aja sih order langsung ke online shop mereka di Shopee. Biasanya sih ke penjualnya langsung. Yang kebetulan teman online aku, yang kebetulan juga junior aku di Eva Atlet Majaya. Kopinya enak banget guys, cocok banget buat kalian yang pengen ngopi tapi nggak suka ya pahit, karena emang jujur nggak pahit-pahit banget.